kuasa dan kekuatan untuk hadir ke rumah Allah ini. Sementara tadi kita telah pun menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti pula dengan majlis ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Tuan Haji Alif. Diharap marilah kita sama-sama menumpukan sepenuhnya kepada majlis kuliah kita ini. Dengan tidak membuang masa, saya dengan silakan Ustaz untuk memulakan kuliah kita. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Wabihi qal haddasana Abdul Aziz bin Abdullah قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك lima ra'aitu min harsika 'alal hadis as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisam min qalbihi aw nafsihi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami. Berkata Sulaiman, telah menceritakan kepadaku daripada Amri bin Abi Amri, daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, daripada Abi Hurairah, bahawa sesungguhnya beliau berkata, ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih bahagia dengan mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku menyangka, hai Abi Hurairah, bahawa tiada seseorang pun yang bertanya kepada aku tentang hadis ini. Sesungguhnya engkau adalah orang pertama bertanya mengenainya, kerana aku melihat kesungguhan engkau untuk mengetahui hadis ini. Manusia yang lebih bahagia dan mendapat syafaatku pada hari kiamat nanti ialah mereka yang berkata La ilaha illallah dalam keadaan hatinya bersih atau dirinya bersih dari sebarang syirik. Muslimin muslimat rahimakumullah, hadis ni kita petik daripada kitab Sahih Bukhari. Memang riwayat daripada Imam Bukhari lah. Di samping Imam Bukhari cerita pasal hadis, hadis juga Imam Bukhari cerita susu galuh macam mana dia dapat hadis. Kita semua tahu Nabi dengan Imam Bukhari tempoh masanya ratus tahun. Maknanya Nabi bukan berada pada zaman Imam Bukhari, Imam Bukhari jauh tempoh masa dia. Jadi Imam Bukhari bila dia dapat hadis, dia cerita susu galuh hadis ni dari siapa, dari siapa, dari siapa. Macam ni Imam Bukhari bagi tahu, hadis ni guru aku cerita, kata dia, kata Bukhari. Nama dia apa? Abdul Aziz bin Abdullah. Ya. Guru dia pula Abdul Aziz ambil hadis daripada guru dia, iaitu Sulaiman. Sulaiman ni pula ambil hadis daripada Amri bin Abi Amri. Amri bin Abi Amri ambil hadis daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id ambil hadis daripada Abi Hurairah, baru dari Nabi. Jadi Imam Bukhari cerita susu galuh hadis. Dalam bahasa hadis, daripada setiap seorang-seorang ni dipanggil sanad ataupun isnad. Sanad hadis. Ya, sanad ni dia memainkan peranan yang sangat penting
dalam nak menentukan darjat ataupun martabat hadis. Hadis, sesebuah hadis, sesuatu hadis, dia boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif, boleh jadi maudhu' dengan sebab sanad hadis tadi. Ya, kita orang awam, kita mungkin tak didedahkan dengan sanad. Kita tunggu kepada matan ataupun sabda Nabi tu apa, sekian sabda Nabi. Kita jarang bermain dengan sanad. Biasanya orang yang dia betul-betul khusus mengaji bidang ni, bidang hadis, baru dia kena tekan detail pasal sanad hadis. Ya, tuan-tuan, kalau orang tu dia mengaji sanad betul, dia kena tahu seorang-seorang. Imam Bukhari, tahulah Imam Bukhari siapa, kan? Guru dia Abdul Aziz bin Abdullah. Siapa Abdul Aziz ni? Lahir bila, mati bila, gurunya siapa, muridnya siapa, kitabnya apa. Ya, kena detail. Dia ni apa, sikah ke tidak, kuat ke tak ingatan dia. Kemudian pernah dituduh penipu ke, pemalsu hadis ke, cerita detail tentang Abdul Aziz. Selesai Abdul Aziz, tengok pula guru Abdul Aziz, siapa dia? Sulaiman. Sulaiman ni siapa? Mati bila, lahir bila? Gurunya siapa, muridnya siapa, kitabnya apa yang dia tulis? Komentar ulama yang sezaman dengan dia, apa kata ulama kepada Sulaiman ni? Bagus ke dia? Kuat ingatan ke dia? Siqah ke dia? Selesai Sulaiman, tengok pula Amri bin Abi Amri. Sama je, tengok detail. Bukan biasa-biasa tengok, kena tahu detail siapa, dari mana, mati bila, lahir bila. Kemudian selesai Amri, Abi Sa'id, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi. Tengok seorang-seorang siapa, kan? Bila okey semua ni, semuanya siqah, semuanya ingatan yang kuat, semuanya tidak ada tuduhan ataupun tohmahan pernah menipu, pernah memalsu hadis, pernah apa nama ni mereka hadis, barulah hadis itu boleh jadi sahih. Kalau tak clear pasal sanad ni, hadis ni akan turun darjat daripada sahih, jatuh kepada hasan, jatuh kepada dhaif, dan mungkin boleh jatuh kepada maudhu' ataupun mungkar. Jadi Imam Bukhari seorang yang sangat detail pasal benda ni. Orang yang sangat detail, dia akan tengok seorang-seorang siapa, siapa, siapa. Sebab tu kitab dia dipanggil Sahih Bukhari. Ya, dalam kitab dia mana ada hadis lain, semuanya hadis sahih belaka. Pasal apa? Imam Bukhari dia sangat detail, kan? Hingga kitab dia menjadi kitab yang kedua selepas Quran, Sahih Bukhari. Ini kelebihan Imam Bukhari. Jadi bahasa hadis tiap seorang ni daripada siapa ni, hadis dia panggil sanad ataupun isnad, ataupun kita boleh panggil juga rijalul hadis, ruwatul hadis, perawi hadis. Ya. Kemudian disebut juga di sini rawil a'la, perawi yang paling atas. Bila sebut perawi yang paling atas, siapa? Sahabatlah. Nabi yang sabdakan hadis kepada siapa? Sahabat yang dengar. Sahabat-sahabat yang dengar hadis dari Nabi ni panggil apa? First hand lah, ambil orang yang pertama ambil hadis. Jadi rawil a'la, perawi yang paling tinggi, disebut di sini ialah Abu Hurairah ataupun Abi Hurairah. Ya, tuan-tuan, Abu Hurairah bukan nama sebenar dia, itu gelaran. Apa nama sebenar Abu Hurairah? Nama sebenar Abu Hurairah, kalau sebelum Islam, nama dia Abdus Syam, hamba matahari. Bila masuk Islam, Nabi tukar nama kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Ada kata masuk Islam tahun ke-6 Hijrah. Lewat dah masuk Islam. Nabi wafat tahun 10 Hijrah. Maknanya sempat dengan Nabi 3-4 tahun saja. Tapi berkat Abu Hurairah ni, dia menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sempat 3-4 tahun je, tapi orang yang paling banyak riwayat hadis. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada Abi Hurairah. Nama asari Abdul Rahman. Sebab apa diberi gelaran Abu Hurairah? Abu Hurairah maknanya bapak kucing. Hurairah tu anak kucing. Hurrah kucing, Hurairah anak kucing, Abu Hurairah bapak kucing. Sebab Abu Hurairah orang yang sangat suka main dengan kucing, suka jaga kucing, suka bela kucing. Dan Abu Hurairah ni dia orang yang tinggal di kita boleh sebut sahabat yang miskin lah. Sahabat yang tinggal di beranda masjid Ahlus Saffah. Apa yang Nabi makan, dia makan. Kalau tak ada makan, sama-sama puasa.
dalam keadaan miskin macam tu tapi sangat bersungguh mengaji. Dalam keadaan miskin macam tu bela kucing. Nabi tegur sekali, wahai Abdul Rahman, kamu ni untuk kamu sendiri, kadang makan kadang tidak, kadang ada kadang tidak makan, tiba-tiba nak bela kucing, kebulu kucing itu kan, kan? Ha, Nabi marah lah. Marah sebab apa? Takut tak mampu, takut menyeksa kucing. Tapi Abu Hurairah dia tak dengar. Kata ni dia tetap main dengan kucing, bela kucing, jaga kucing. Hingga satu hari tengah dia bermain dengan kucing ni, tiba-tiba Nabi mari nak jumpa dia. Oh, dia kaluk lah. Bila Nabi mari, Nabi dah tegar jangan bela kucing hari tu. Dia tengah bermain dengan kucing, Nabi menuju dekat dia. Akhirnya dia sembunyikan kucing dekat lengan jubah dia. Nabi mari jumpa sembang. Nabi nampak bergerak dengan baju. Nabi tanya, ya Abdul Rahman, ma haza? Wahai Abdul Rahman, apa dia tu dalam lengan baju kamu ni? Dia pun tunjuk, hurrah ya Rasulullah, anak kucing wahai Rasulullah. Nabi pun tak ada arah dah. Dia kata, jangan bela juga, jaga juga. Nabi pun kata, ya Abdul Rahman, anta Abu Hurairah. Wahai Abdul Rahman, mu ni bapak kucing. Dapat gelaran dari situ. Okey lah, bapak kucing, jangan bapak ayam sudah. Kan? Bapak kucing okey. Dan dia gembira, dia suka dengan gelaran ni. Selepas daripada tu, Abu Hurairah dia memperkenalkan nama dia dengan Abu Hurairah. Hingga sampai pada saat kita, zaman kita hari ni, kita kenal nama dia Abu Hurairah dan tak kenal nama sebenar dia. Kan? Tak tahu. Kalau tak diberitahu, kita pun tak tahu nama sebenar dia, kan? Hingga kita punya apa nama ni, tahu pasal Abu Hurairah, ada orang yang bagi nama anak dia Abu Hurairah. Ambil berkat nama sahabat Abu Hurairah. Dia tahu ke tak tahu, Allah Ma'alam lah. Nama maknanya bapak kucing, kan? Tapi tak apalah, berkat ambil nama sahabat tadi, kan? Tu dia. Jadi Abu Hurairah orang yang sangat cintakan ilmu lah, sangat suka pada ilmu. Diriwayatkan bismillah, satu hari itu Nabi perintahkan Abu Hurairah jaga harta zakat. Ada sahabat-sahabat bayar zakat. Zakat unta, sahabat bayar unta. Zakat kambing, sahabat bayar kambing. Zakat tamar, bayar tamar, kan? Hari ni senang dah, hari ni fatwa bayar duit belaka, kan? Dulu tidak, dulu bayar dengan unta lah. Kalau zakat unta, tamar bayar dengan tamar, gandum bayar dengan gandum. Maka terhimpunlah harta zakat. Sebelum nak diagihkan kepada asnaf, Nabi perintahkan Abu Hurairah jaga barang harta ni. Abu Hurairah jagalah. Malam pertama Abu Hurairah jaga, mari pencuri nak curi harta ni, harta zakat. Abu Hurairah nampak, dia pun tangkap. Dapat tangkap. Maka kata Abu Hurairah, pagi esok aku akan bawa kamu jumpa Rasulullah. Pencuri ni pun terus merayu, menangis, tolonglah lepaskan aku. Aku mari curi ni bukan sebab apa, sebab aku lapar, aku kebulu. Kalau tak kena lapar ni, aku tak pergi curi. Dan aku pun tahu ni semua harta ni harta zakat belaka ni, aku pun layak terima, cuma aku mari ambil awal je, kan? Lalu Abu Hurairah kesian, bila duduk merayu lapar kebulu ni, Abu Hurairah pun lepaskan dia. Esoknya nak pergi jumpa Nabi nak bagi tahu tentang kes yang berlaku ni. Tak sempat bagi tahu, Nabi tanya dulu, wahai Abu Hurairah, ceritakan apa kes yang berlaku semalam. Abu Hurairah pun ceritalah. Pencuri mari, aku dapat tangkap, aku nak bawa lah jumpa kamu pagi ni. Tiba-tiba malam dia merayu, menangis, minta lepas, kata kebulu lapar, aku kesian, aku lepaskan dia. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, hati-hati, malam ni dia mari lagi. Abu Hurairah bila bagi tahu lagu tu, jaga bukan main lah, pasal dah dibagi tahu. Kan senang kan kalau kita tahu pencuri nak mari bila rumah kita, senang kita standby. Ni masalah pencuri tak bagi tahu nak mari bila. Sedar-sedar hilang dah barang. Sedar-sedar pecah dah pintu. Hilang habis barang-barang. Kalau bagi tahu senang. Jadi Abu Hurairah dah dia beritahu, Nabi dah bagi tahu, malam ni dia mari lagi. Malam kedua dia jaga. Tengah-tengah jaga, mari sungguh, muka sama. Abu Hurairah nampak, Abu Hurairah tangkap dia. Budak kata, esok kok-kok mana pun aku akan bawa kamu jumpa Rasulullah. Dua malam dah mari ni. Semalam lepas dah, hari ni tak lepas lah.
Malam kedua lagi kuat dia meraung merayu, tolonglah lepaskan aku. Kalau setakat aku seorang je lapar, okey lagi aku boleh tahan. Tapi anak-anak aku pula lapar. Anak aku lapar, anak aku kebulur, kesianlah tengok anak-anak duk menangis lapar, lapar, lapar. Malam tu malam kedua dia buat taik anak dia pula. Jadi Abu Hurairah kesianlah. Ayah lapar pun dia lepas, anak lapar lagi dia lepas. Kan? Abu Hurairah lepaskan dia. Pagi esok jumpa Nabi lagi. Abu Hurairah, semalam dia datang tak? Ya, datang ya Rasulullah. Aku dapat tangkap dia dan dia bagi tahu anak lapar, anak kebulu, aku lepaskan dia. Lalu Nabi kata hati-hati, malam ni dia mari lagi. Malam ketiga Abu Hurairah jaga. Tengah-tengah jaga, mari lagi. Tiga malam berturut-turut dia mari muka sama. Abu Hurairah tangkap. Abu Hurairah kata, malam ni merayulah aku kat mana pun, pak saudara lapar, tok ki lapar kat mana pun aku tak lepas dah. Bagi esok kat mana pun aku akan bawa kamu pergi jumpa Rasulullah. Kan? Lalu apa nama ni? Apa kata pencuri ni wahai Abu Hurairah? Apa kata? Kita buat satu pertukaran. Win-win situation. Kan? Apa dia? Aku ajar kamu satu ilmu, dengan balasannya kamu lepaskan aku. Nak bagi tahu apa, Abu Hurairah ni orang yang sangat suka dan cintakan ilmu. Hatta pencuri nak ajar dia ilmu, dia tak dengar lagi. Kita kalau pencuri tak dengar dah, ambil kayu katak atas kepala lah jawab dia. Kan? Tapi Abu Hurairah ni dia minat pada ilmu, pencuri nak ajar dia, dia sanggup dengar. Dan dia sanggup bagi pertukaran. Mana mu bagi aku ilmu, aku lepaskan kamu. Okey, apa dia ilmu? Maka pencuri ni kata, iza ataika ila firashika faqra ayatul kursi. Bila kamu nak tidur, dah terbaring atas katil tilam ni, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Sebab apa? Sebab bila baca ayat kursi, sampai ke subuh syaitan tidak akan ganggu kamu. Lalu Abu Hurairah lepaskan dia, lepas. Esoknya pergi jumpa Nabi. Nabi tanya, mari tak? Mari. Aku nak tangkap dia. Dia ajar aku satu ilmu dan aku lepaskan dia. Ilmu apa dia ajar? Dia bagi tahu. Nak tidur ni kena baca ayat kursi. Lepas tu bila baca ayat kursi, syaitan tidak akan ganggu sampai ke subuh. Maka Nabi kata, Nabi senyum. Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadzub. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, apa yang dia ajar tu betul. Ilmu yang dia ajar tu betul. Tapi dia tetap penipu. Menipu. Ilmu tu betul, dia tetap seorang penipu. Sesungguhnya yang mari jumpa kamu tiga malam tu bukan orang, tu syaitan. Syaitan yang menyerupai manusia. Dia mari dan dia bagi tahu sendiri kelemahan dia. Kelemahan dia apa? Ayat kursi. Biasa musuh ni payah nak bagi tahu kelemahan. Musuh-musuh ni cerita tentang kehebatan dia lah. Oh, kami kok ni hebat, 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 hebat. Lemah? Lemah tak cerita. Kan? Tapi syaitan dia bagi tahu, kelemahan aku ialah ayat kursi. Tak boleh pergi dengan ayat kursi ni. Kan? Jadi, tu nak sebut cerita Abu Hurairah, orang yang sangat cintakan ilmu. Sebab tu tak heran, dia menjadi, kalau kita buka kitab Sahih Bukhari ni, hampir separuh hadis dalam Sahih Bukhari diriwayat daripada Abi Hurairah. Itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dia cerita pasal hadis ni. Satu hari dia tanya, wahai Rasulullah, siapakah di kalangan umat kamu yang berbahagia nanti di hari akhirat dengan dia mendapat syafaat daripada kamu? Kan? Syafaat ni benda yang sangat penting dah. Dan kita pun sangat berhajat kepada syafaat. Pasal nak harap pada amal ibadat kita semata-mata mungkin tak lepas lagi kot. Tak boleh nak cover. Kan? Pasal ibadat kita mungkin tak berapa khusyuk, tak berapa fokus, tak berapa nak ikhlas. Tambah dengan dosa, dengan lara kita pun banyak. Kan? Kita yang mari dengar ni masa ni lah. Antara maghrib dengan isyak sejam. Lepas tu 23 jam kita buat benda. Kan? Yang rasa berpahala sikit masa ni lah, antara maghrib dengan isyak. Lepas tu baki 20 jam lagi tu buat benda kita. Lara ke, ibadat ke, ataupun saja-saja sia-sia. Kan? Ataupun teruk lagi maksiat. Kan?
Jadi nak harap kepada ibadat kita semata-mata mungkin tak lepas nak cover, maka kita berhajat kepada syafaat Nabi. Dan juga apa nama ni, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta syafaat Nabi. Syafaat ni lebih kurang macam top up. Dan Nabi akan top up pahala yang kurang. Apa nama ni, macam hari ni orang pakai kredit nombor tu, tiba-tiba kredit habis pergi top up. Kan? Di hari akhirat bila pahala kurang, dosa banyak, Nabi akan top up pahala. Nabi top up. Tapi nak top up kena ada SIM card. Kan? Tak boleh kalau SIM card tak ada, tak boleh top up. Mesti kita register dulu. Mana? Maxis ke, Celcom ke, Digi ke, ada nombor sekian, nama kita daftar, kemudian kita pakai kredit, habis baru top up. Macam tu juga di hari akhirat nak suruh Nabi top up, Nabi syafaat, SIM card kena ada. SIM card dia apa? Islam. Islam. Pasal orang kapi tak leh. Orang kapi tak leh syafaat. Baiklah setara mana pun dia, tolong orang, bantu orang, di hari akhirat khalidina fiha abada. Kekal dalam api neraka. Jadi kita berhajat sungguh kepada syafaat Nabi. Nabi sebut orang yang Nabi sebut dulu, sesungguhnya engkau adalah orang yang pertama wahai Abu Hurairah bertanya mengenai ni hadis ni. Dan aku melihat kesungguhan engkau untuk mengetahui hadis ini. Maknanya apa? Nabi sendiri iktiraf Abu Hurairah ni. Orang yang bersungguh. Mengaji, menuntut ilmu. Selepas Nabi wafat pun dia mengaji pula dengan sahabat-sahabat senior yang lain. Dia belajar pasal hadis. Jadi dia menjadi orang yang hebatlah dalam bina hadis. Nombor satu yang paling banyak riwayat hadis. Nabi kata manusia yang paling berharga dan mendapat syafaatku pada hari kiamat ialah mereka yang berkata la ilaha illallah dalam hatinya dan dirinya bersih dari sebarang syirik. Kan? Penting sangat la ilaha illallah ni. Nabi sebut hari lain, Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir hayat dia, akhir kalam menyebut la ilaha illallah, masuk syurga. Ayah-ayah, ibu-ibu ataupun anak-anak, kalau boleh balik ini pesan ke anak-anak. Pesannya apa? Antara kita boleh pesan ke anak-anak kita, nanti ingat anak-anak ayah ni ada berapa orang, 5 orang, 6 orang anak kita. Pesan, bila ayah tengah nazak ataupun mak tengah sakara, tengah nazak, dah terbaring kaku atas tilam atas katil ni, tak boleh bergerak apa dah, tangan kaki tak bergerak, terbaring, mulut pun tak bersuara, yang bergerak apa? Dada je turun naik. Napah. Nazak. Tengah sakarat. Maka pesan pada anak-anak, tolonglah masa ni jangan tinggal ayah seorang diri. Biar ada seorang di sisi ayah. Duduk tolong teman baca Quran di sebelah ayah. Seorang. Buat giliran kalau boleh. Sejam pertama anak sulung. Sejam kedua anak yang kedua. Habis anak-anak, menantu pula mari tolong baca. Habis menantu, cucu pula. Sentiasa menemani apa nama ni yang tengah nazak ni. Ayah ke, atuk ke, tokki ke. Sebab apa? Sebab masa ni, masa saat akhir ni, saat yang paling kritikal. Syaitan masa ni dia akan guna tipu daya yang semaksimal mungkin untuk nak goda orang yang tengah nazak. Orang yang tengah nazak, tengah sakarat ni, sebahagiannya hijab Allah dah buka. Dia dah boleh nampak. Kan, syaitan mari jemur depan dia. Syaitan kata, mu tengoklah. Dulu mu ni, asal dulu mu ni sihat, kawan ramai, kawan di tempat kerja, kawan di kejiranan, kawan masa sekolah, masa mengaji, berlambak kawan kamu. Kalau buka handphone, grup WhatsApp ada beratus grup WhatsApp. Grup surau, grup masjid, grup apa nama ni, bola, grup ngeteh kedai mamak, grup poligami. Kan, kalau ada grup tu lah. Kan, macam-macam grup ada. Tiba-tiba hari ni mu seorang gak terbaring. Kawan-kawan mu hak lain mana? Tak ada seorang mari tengok mu. Anak bini mu mana? Tak ada seorang mari jenguk mu ni. Tak, aku seorang je duduk teman mu, aku seorang aje. Jadi siapa sebenarnya kawan kamu ni? Kawan sehidup semati kamu siapa? Orang yang lemah. Tak mudah termakan tipu daya, dia angguk, mulah kawan aku. Habis. Kan? Jadi penting ada orang yang duduk teman kita baca. Mulainya baca Yasin ataupun baca Ar-Ra'du. Ini dua surah yang memudahkan roh tu keluar dari jasad.
Ha, pasal bila dia perdengarkan bacaan ni, dia pun kalau rasa nak hanyuk, dia mari balik. Rasa nak hanyuk, dengar ayat Quran, dia mari balik. Dia rasa sedar balik. Kan? Ha, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dalam masa ni, ha, perlu diajar, disebutkan di telinga orang yang tengah nazak ni, lafaz la ilaha illallah. Si anak tu sebut, bisik kat telinga ayah, ayah tolong ikut ni ayah, saya sebut ni, ikut saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar ayah sebut la ilaha illallah, biar mak sebut masa ni la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal kita nak akhir hayat la ilaha illallah. Bila sebut ni, Nabi jamin syurga. Yo, Nabi jamin syurga. Allahu Rabbi. Ha, ajar di telinga. Muhammad Rasulullah tak perlu masa ni. La ilaha illallah aja. Kan? Ha, la ilaha. Bila dah sebut sekali, cukuplah. Tak perlu ajar banyak-banyak. Sekali aje, ni bukan majlis tahlil nak sebut 100 kali. Kan? Biar sekali aje sebut, okey selesai. Kan? Ha, guna baca Quran. Ha, sampailah habis nyawa. InsyaAllah dengan Yasin, dengan Ar-Ra'du ni, roh tu cepat akan keluar, insyaAllah. Ar-Ra'du ni cepat. Itu apa nama ni, khasyat surah Yasin dan juga surah Ar-Ra'du. Baik, diajar pasal apa kita nak akhir hayat ni, la ilaha illallah. Pesan. Sebab kadang-kadang anak-anak hari ni bukan reti sangat pun. Tak reti nak buat apa, dia tunggu ustaz mari, dah habis nyawa begitu je. Kan, kalau tak pesan awal-awal, kena pesan. Ha, lebih baik lagi hak duduk di hospital, kena ada seorang teman. Masih ada seorang teman. Kan? Ha, walaupun hospital tu ada masa melawat dan sebagainya, kena ada seorang teman. Minta mesti ada. Terutamanya yang kita dah rasa ayah mak ni memang last. Kita rasa sakit dia ni memang doktor pun kata tak ada harapan sebagainya. Masa tu dah lagilah kena ada orang teman. Bacakan ayat Quran. Kan? Ah ha, tu dia. Baik. Lalu penting bila kita berpegang dengan la ilaha illallah, penting sangat kan. La ilaha illallah ni hingga ada hadis yang diceritakan, riwayat, bila mana nanti di hari akhirat seorang hamba akan dihadapkan di mahkamah Allah, di mahkamah Allah, dan dibentangkan di hadapan dia ada 99 jilid buku catatan amal, semuanya amal jahat dia belaka. 99 jilid. Hamba ni terduduk, tertunduk malu. Kan? Allah tanya dia, wahai hambaku, ni di depan kamu ni ada 99 jilid buku catatan amal, semuanya amal jahat kamu belaka ni. Betul ke ni? Semua yang tertulis ni amal buat kamu masa hidup hari tu? Hamba ni dia jujur. Dia kata, betul ya Allah, ni semua amal buat aku masa hidup hari tu. Dia mengaku sungguh. Ha. Sebab ada orang tak mengaku. Kita baca riwayat lain, ada orang tak mengaku. Kalau orang kafir, orang munafik, dia tak mengaku. Bila Allah tanya, betul ke ini amal buat kamu, buku-buku catatan ni masa hidup hari tu? Eh, bukan. Ini bukan perbuatan saya ni, ini salah orang ni. Malaikat saja nak kedengarkan saya. Ha. Bila ada orang yang tak mengaku macam ni, waktu mari surah Yasin tu, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci tutup mulut mereka, kami biarkan tangan berbicara dan kaki bersaksi. Oleh kerana tak mengaku sangat, mulut kata dok, aku tak buat, kunci mulut, tangan berbicara, tangan ceritalah. Nah, tuan aku ni hari sekian, pukul sekian, waktu sekian, tempat sekian, dia buat kerja ni, buat gitu. Kaki pula kata, betul. Kaki bersaksi. Kan? Haa, tu dia. Pasal apa? Pasal mulut tak mengaku. Macam mana? Ustaz, tangan nak bercakap di hadap akhirat, tangan bukan ada mulut. Senang bagi Allah. Allah boleh buat. Atas dunia ni pun dah boleh dah. Allah dah bagi segala lawat dah. Kan? Bila kita pegang ni, pegang cawan ni, bila kita lepas, kita meninggalkan kesan cap jari. Kalau berlaku kes jenayah apa semua, polis mari siasat, polis akan tengok kesan cap jari siapa. Kan senang. Jadi di hari akhirat, bila Allah kata tangan berbicara, sangat mudah bagi Allah. Allah boleh buat. Kan? Itu bagi orang tak mengakulah. Kafir munafik, bila Allah tanya, kamu buat ke? Tak, bukan aku buat. Aku tak buat. Kunci mulut, tangan bercakap. Bagi orang yang dah mengaku, selesailah. Tak perlu dah kunci mulut dia.
Bila Allah tanya, betul ke kamu buat belaka ni? Ada 99 jilid kamu buat hari tu? Dia kata, betul ya Allah, ini semua perubatan aku. Selesai, tak perlu kunci mulut. Kan? Ha, kafir munafik yang tak mengaku, itu dia kunci mulut dia. Allah tanya lagi soalan kedua. Allah tanya, wahai hambaku, adakah malaikat aku salah tulis? Ataupun malaikat aku saja nak kenakan kamu? Kamu tak buat apa, malaikat saja tulis ni? Hamba ni kata, tidak ya Allah. Ha, malaikatmu memang tulis belaka apa yang aku buat, dan yang tertulis ni semua perubatan aku. Allah tanya lagi, wahai hambaku, cuba kamu ingat satu amal soleh yang pernah kamu buat. Ingat balik, kalau ada bagi tahu. Satu tak apa dah. Hamba ni pun kata, tak ada ya Allah. Seingat aku masa hidup hari tu, hari-hari aku buat jahat. Lalu Allah kata, ada. Ada satu amal soleh yang pernah kamu buat hari tu masa hidup. Lalu dia beri kepada dia satu kutaib, satu nota kecil. Nota kecil bila dia buka, tertulis pada nota ni, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya? Allah kata, wahai hambaku, ni satu-satunya amal soleh kamu hari tu. Ha, walaupun kamu hari-hari buat dosa, tapi akidah kamu La ilaha illallah ni masih terjaga. Dan Allah perintahkan semua bahan-bahan bukti ni letak di atas mizan, atas timbangan nak timbang. Letakkan. Belah ni ada 99 jilid buku catatan amal. Belah ni ada selai kertas, nota kecil je. Kalau ikut akal kita, confirm berat yang buku jilid ni. Tapi dengan rahmat dari Allah, tiba-tiba berat yang nota, yang 99 jilid naik ringan ke atas. Dengan rahmat Allah, Allah perintahkan hamba ni masuk syurga. Allahu Rabbi. Ini rahmat, keampunan Allah sangat luas. Jadi penting kita jaga la ilaha illallah. Cuma jangan apa nama ni, faham, silap faham. Bila kita sebut cerita macam ni, dia kata maknanya ustaz lah pandai, saya nak buat dosa hari-hari, saya nak jaga la ilaha illallah aje. Kan? Janganlah macam tu. Bila kita dah buat ibadat, dah buat amal ni, bukan lagi special Allah bagi. Kan? Lagi layanan, lagi hebat Allah bagi. Kan? Tu dia. Maka kena jaga la ilaha illallah pada semua sudut agama kita. Kan ibadat apa nama ni, agama ni ulama dia simpulkan dengan 4 bahagian agama kita. Ada ibadat, ada munakahat, ada muamalat dan ada jinayat. Semua ni kena ikut Islam lah. Kan? Kalau kita baru sembahyang, puasa, haji, zakat, umrah, berzikir, itu baru 1/4 agama, baru ibadat. Lepas tu munakahat, nikah kahwin macam mana? Kan? Mesti pun sama ikut agama. Sebab hari ni kadang-kadang orang tak berapa nak ikut nikah kahwin ni. Kan? Masa bertunang pun tak ikut dah cara Islam. Islam aja apa, bertunang ni rahsiakan. Keluarga, keluarga lelaki bawa rombongan ke rumah keluarga perempuan. Bincang, merisik sarung cincin, berkenan tetapkan tarikh bila. Kan? Bila kahwin baru iklankan, hebohkan, bagi tahu orang. Ini kita hari ni tunang tu saja 4 kanopi naik depan rumah. Orang dah ingat ke kahwin? Rupanya baru bertunang. Kan? Kalau kahwin 14 kanopi yang naik. Kan? Jadi tunang rahsiakan, kahwin baru iklankan. Ni dua-dua dah bagi tahu. Lepas tu kahwin pula, dengan bersanding dengan macam-macam lah hari ni, tak ikut cara Islam. Kan? Tu munakahat. Kemudian muamalat, macam mana muamalat? Jual beli ekonomi macam mana? Tak lepas lagi, riba kita banyak lagi lepas kita ni. Kan? Mungkin bank Islam je kot tak ada riba, bank lain semua ada. Saya pecah dua. Tak, pecah dua. Ada yang Islamik, ada yang konvensional. Kemudian jinayat, undang-undang. Macam mana undang-undang? Politiknya, undang-undang, mahkamah sebagainya, mesti semua sekali ikut Islam, baru kena. Baru kita kata la ilaha illallah secara yang menyeluruh. Bukan kita ambil sikit-sikit. Tambah pula hari ni, bulan ni bulan Maulidur Rasul, Rabiul Awal. Kan? Ada sebagian tempat orang tu berselawat. Dia bergarak. Kan? Bergarak selawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Siap dengan spanduk ni naik, Rasulullah penyelamat umat, Rasulullah di hatiku, macam-macam lah hayat dia, suri tauladan sebagainya. Tuan-tuan perhati, sepanjang hayat hidup kita lah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ni,
Pernah tak kita jumpa orang berarak selawat, dia naikkan spanduk, tertulis dekat spanduk ni, Rasulullah seorang ahli politik yang sangat genius. Pernah tak jumpa ayat ni orang tulis? Ha, tak pernah. Ha, nampak. Soalan macam bius penjajah ni dah meresap masuk dalam pada otak kebanyakan orang Islam kita. Kebanyakan kita dah ingat Rasulullah ni apa nama ni, contohnya apa? Di masjid aje, buat ibadat aje, semayang bengkok kaki, puasa, begitu je ke Rasulullah ni? Tidak. Rasulullah hebat ibadat, Rasulullah juga seorang ahli politik. Ha? Seorang ketua negara yang berjuang yang berjihad. Bila berjihad, perang, duduk depan sekali Rasulullah. Bukan duduk kat markah belakang, duduk depan sekali. Ha? Itu Rasulullah. Ha. Jadi semuanya Rasulullah buat, semua Nabi buat. Kan? Jadi ketua negara. Pada masa tu apa nama ni, orang rakyat di Madinah ni bermacam-macam kaum ada. Aus, Khazraj, Quraisy, kemudian ada Yahudi dan sebagainya, disatukan dengan undang-undang dan syariah Islam. Itu Rasulullah. Kan? Lepas tu kalau hari ni bila orang tanya apa formula nak satukan rakyat kita, ha? Biar semua kaum bersatu, semua agama boleh saling hormat menghormati dan sebagainya, formulanya Islam. Kita dah ada Islam, pasal apa nak ambil yang lain? Ada orang nak guna aisut, kan? Nak suruh satukan, tidak ada kezaliman, tidak ada diskriminasi terhadap agama, terhadap kaum. Nak ambil aisut, nak ambil apa aisut? Kita dah ada Islam. Lepas tu orang Islam kena kemukakan formula kita. Dah terbukti berjaya, Nabi buat dah benda ni, maka tak perlu ambil. Tambah-tambah lagi aisut perancangan siapa? Musuh Islam, kan? Dan ada udang di sebalik mi, kan? Apa yang agenda-agenda dia tu, banyak nak melemahkan Islam, nak menjatuhkan kesucian Islam dan sebagainya. Banyak sangat ada aisut ni, kan? Jadi kita dah ada Islam. Untuk orang Islam nak bercakap pasal soal kesatuan, soal diskriminasi agama, kezaliman dan sebagainya, Islamlah penyelamat dia. Islam sahaja, kan? Itu dia. Jadi kena tolak lah aisut. Banyak benda, banyak benda yang tak betul, kan? Kita ni tuan-tuan, negara kecil. Malaysia ni kecil je negara kita. Bila kita negara kecil, kita ni senang dibuli oleh negara-negara besar. Senang. Itu kita tak tanda tangan lagi. Kalau kita setuju tangan lagi teruk. Saya ambil contoh, ingat tak baru ni, bila apa nama ni, seorang warga Korea Utara yang mati dibunuh di KLIA dulu. Abang kepada Presiden Korea Utara, Kim Jong-un apa, nah, Jong-un nama dia kan. Abang dia mati dibunuh di KLIA. Lalu polis kita, polis Malaysia, tangkaplah suspek yang disyaki sebagainya apa semua, tangkap, minta kerjasama dengan kedutaan Korea Utara. Korea Utara tutup pintu, tak bagi kerjasama. Kemudian di Korea Utara dia buat apa? Mudah je Korea Utara buat. Kerajaan Korea Utara dia buat apa? Dia sekat rakyat Malaysia yang berada di sana, tak bagi balik ke Malaysia. Dia buat lagu tu je. Sekat belaka, dah adalah mungkin rakyat kita kan, yang kerja sana, yang bercuti sana, yang buat macam-macam. Dia sekat aja, bukan hukum gantung pun, bukan time buat mati pun. Bila sekat, susah dah. Nak kena cari hotel, nak kena cari makan, nak kena cari macam-macam. Sehari dua hari boleh tahan, kena sebulan kena sekat. Maka kita terpaksa mengalah. Terpaksa serahkan semua suspek pada Korea, barulah dia lepaskan. Nak bagi tahu apa? Kecilnya Malaysia kita ni senang dibuli. Itu baru Korea Utara. Tak China lagi, tak Rusia lagi, tak Amerika lagi, tak Barat lagi, kan? Itu kita tak tanda tangan lagi Aisyah. Kalau tanda tangan, tak tahulah jadi apa. Nah, undang-undang Aisyah kalau bercanggah dengan perlembagaan, Aisyah kena ambil dulu. Perlembagaan duduk di bawah, dia akan jadi lagu tu. Nampak? Sebab tu bahaya. Apa nama ni, bila kita tinggal politik Islam, macam inilah jadinya. Kita senang dibuli oleh musuh-musuh Islam. Wallahualam, kan? Tak payah sembahlah tentang kesaksamaan, tentang keadilan, tentang diskriminasi. Tak payah, kan? Dalam keadaan tidak ada ISIS ni sekarang ni pun, dah berani dah sever Bible pada orang Islam, kan? Dah berani sever Bible. Bayangkan kalau ada ISIS, mungkin depan suara kita ditunggu, nak bagi Bible.
Kan? Pasal apa? Ha, tak boleh dah, hari esok kita boleh bebas sebagainya. Kan? Ha, azan lah, kita azan dulu. Muslimin muslimat, ya, dalam keadaan tidak ada esok lagi, kawasan perkampungan ataupun taman yang penduduknya majoriti Melayu Islam dah berani dijual arak, sepatutnya kena hormatlah kawasan majoriti Muslim, jangan dijual arak. Bayangkan kalau esok ada, kan, lagi dahsyat. Dan keadaan esok tak ada, dah berani pertikaikan hukum khitan perempuan, kan. Kita yang bersunat, kita yang berkhitan, kamu yang sibuk pasal apa? Kan? Ha, ini hukum kita pun semua dah lama dah kita buat turun-temurun. Banyak benda lah, banyak benda. Jadi sebenarnya bila mari undang-undang yang macam ni, dia nak mengurangkan lagi apa nama ni, kuasa Islam yang ada dalam negara kita, kan? Ha, dia musuh ni tuan-tuan, dia dah rancang lama benda ni, kan? Di samping nasyid ni tuan, ada satu lagi undang-undang, undang-undang rangkasannya disebut AMLA. AMLA ni tentang duit. Duit kita nak bawa keluar setiap daripada Malaysia dalam negara, nak bawa keluar negara. Itu nama AMLA apa rangkasan tak? Ada bahasa Inggeris dia, kan. Amerika ni tengok bila berlaku perang di Afghanistan, di Palestin, di Syria, di Rohingya, di mana tempat-tempat umat Islam bergolak ni, diperhatikan di antara negara yang banyak menyumbang Malaysia, Brunei, Indonesia yang menderma. Kita ni untuk Palestin berapa juta dah kita bagi agak-agak dari dulu sampai hari ni. Rasanya berjuta-juta dah orang rakyat Malaysia, umat Islam bagi ke Palestin.
Syariah pun sama. Bulan lepas bulan 10 kita hantar 400 ribu untuk syariah. Bulan 12 ni nak pergi ke Yaman pula, nak hantar 200 ribu pula untuk Yaman. Ha? Jadi mereka dia perhati, bukan dia saja duk tengok saja. Kita duk derma, kita duk menyumbang ni dia perhati benda ni. Kan? Jadi bila kita derma, kita bagi dia hantar, senang dia orang nak buat kerja, nak berjihad sebagainya, lawan nama mereka. Kan? Jadi antara benda yang nak buat, dia nak buat satu undang-undang nak menyekat, nak menghadkan duit itu keluar. Mungkin lepas ni dia hadkan nak keluar bawa duit, mungkin paling tinggi pun $10,000 ataupun kena declare isi borang sebagainya. Nak buat apa, nak bagi ke siapa, dari siapa pun semua ni. Kalau tak lepas, tak boleh buat keluar duit. Adapun dia rampas. Itu perancangan dia. Kan nak melemahkan orang Islam. Nak melemahkan apa nama ni, mujahidin luar sana yang berjuang lawan dia. Kan dia nampak benda ni. Jadi guna atas dasar undang-undang, dia suruh Malaysia setuju. Suruh Malaysia tanda tangan. Nah, kita pula jenis ikut jenis liberal banyak. Kan tanda tangan habis. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, biar kita sedar perkara ni, sedar. Biar celak, bukan hanya pada bab ibadat saja kita celak, kita tahu, bab politik Islam pun kita kena tahu. Sebab Nabi ni bukan hebat pada ibadat semata-mata, Nabi juga orang yang hebat dalam berpolitik. Kan? Nampak. Jadi bila kita sebut orang yang selamat itu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah pada semua, setiap ibadat, munakahat, muamalat dan juga jinayat. Kan? Itu dia. Cukuplah setakat itu tazkirah ringkas. Mudah-mudahan diberi kebaikan dan manfaat kepada kita, insyaAllah. Tuan-tuan, saya sebut pasal Yaman tadi, insyaAllah pada minggu hadapan NGO Yaman Care akan berangkat ke Yaman untuk membantu umat Islam di Yaman. Yaman ni sama sekarang ni macam Syria, macam Rohingya. 4 tahun dah berlaku perang. Perang sesama sendirilah, Syiah dengan Sunni sebagainya ni. Saudi masuk campur, Iran pun masuk campur. Maka sekarang ni ada 6 juta rakyat Yaman kobulu tak cukup makan. 1 juta rakyat Yaman hari ini dijangkiti taun. Maka kita menyumbahlah sedikit sebanyak untuk bantu mereka, insyaAllah. Man kana yu'minu billah la yu'minu ahadukum man kana batnuhu syabi'a wa jaruhu ja'i'a. Tak sempurna iman kamu bila mana perut kamu kenyang, tiba-tiba di luar sana ada jiran kamu, saudara kamu yang masih lapar, yang masih kebulu. Jadi kita alhamdulillah kenyang. Itu pun nanti ada makan lepas ni, kenyang insyaAllah. Kan? Jadi lebih hal rezeki kita, kita bagi sikit untuk misi bantuan di Yaman yang dibawa oleh Yaman Care. Yaman Care ni antara orang belakang dia, antaranya ialah Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang. Itu antara orang kuat Yaman Care lah. Dia tak tahu dia pergi ke tidak, tapi dia antara tulang belakang NGO ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat bantu insyaAllah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.